warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan namun sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Iwan Farhan dari MTS PGN 6 Majalengka. Di sebelah kanan saya Bapak Nurjaman dari MTS Negeri 1 Garut, dan di belakang saya Bapak Sugeng dari MTS 14 Jakarta. Ini adalah Bapak Raden Puji Priyatno dari MTS 2 MTS 2 Sukabumi. Ini kita akan melaksanakan mencoba membuat preparat bahasa. Setelah kemarin kita mengenal tentang bagian-bagian dari mikroskop, maka saatnya hari ini kita bagaimana cara membuat macam-macam preparat bahasa. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Raden Puji. Dipersilakan. Kemudian juga nanti akan membuat preparat bahasa dari bawang merah. Oke, kemudian alat-alat yang dibutuhkan selain mikroskop juga di sini ada. Nah, ini slide ya. Slide dari mikroskop. Kemudian juga cover glass. Kemudian aquades ya. Kemudian juga pipet. Kemudian silet. Ya, silet dan kertas sisa. Itulah untuk tahapannya. Ya, tahapannya kita persiapkan slide-nya. Kita letakkan saja di sini. Oke, kemudian yang pertama kita akan buat ya, ini adalah pembuatan preparat dari batang tanaman herba. Ya. Nah, ini tanaman herba kita akan mencoba untuk membuatnya secara melintang ya. Dan cara menggunakannya seperti ini. Setipis mungkin. Ini kita buat setipis mungkin. Kemudian kita letakkan ya. Selanjutnya untuk pembuatan preparat yang berbahan dasar kentang akan dibawakan atau dibawakan oleh pasien. Percobaan yaitu membuat preparat dari tumbuhan herbal. Saya akan melanjutkan percobaan membuat preparat dari kentang. Pertama kita buat irisan dulu. Yang pertama, bentukan bulus cahaya pada nanas. Buat irisan dulu kentangnya. Selanjutnya, gunakan perbesaran lemah berlebih dan selanjutnya, letakkan preparat awetan yang telah disiapkan buat irisan, setipis mungkin. Kemudian, awetan dulu.
Baik, kita sudah dapatkan irisan, lalu letakkan di slide. Ya, seperti ini. Kemudian kita teteskan air suling dua tetes sebanyak 2 tetes. Dan kita tutup dengan cover glass. Cover glass. Dengan perbesaran lemak untuk mencari fokus dari baik guys, sudah selesai pembuatan preparat dari kentang. Kita letakkan di meja preparat. Kita letakkan di meja preparat. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan mencoba. Membuat sekarang basah dari sayatan merah. Seperti tadi yang sudah rekan saya lakukan, yang pertama kita siapkan objek glassnya. Kemudian juga kita siapkan selanjutnya cover glassnya dengan perbesaran kuat dengan kemudian pemutar revolver. Kita buat sayatan dari umbi bawang merah ini setipis mungkin. Kemudian gunakan sepuluh halus untuk mencari fokus gaya. Kita kukusi dengan dua des. Kukus saja. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Kemudian kita letakkan di selanjutnya